10 alat berat mini ekskavator yang tangguh. Kobelco SK55SRX Strip 6E. Kobelco SK55SR adalah ekskavator mini dengan kemampuan manuver hebat yang telah diproduksi di Jepang. Dirancang untuk memudahkan perawatan dan mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Berukuran panjang 204 inci kali lebar 74 inci dan berat 1600 pound. Memiliki mesin dengan 37 tenaga kuda, torsi 96 dan dapat mencapai kecepatan 2,5 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 244 inci dan memiliki kekuatan penggalian 49,5 kN. Dapat menggali hingga kedalaman 153 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 20 galon. Kubota U55. Kubota U55 adalah ekskavator mini dengan kemampuan manuver tinggi yang telah diproduksi di Jepang. Dirancang untuk bekerja dalam kondisi ekstrim dan memiliki kontrol injeksi bahan bakar elektronik. Ukurannya panjang 216 inci kali lebar 74 inci dan berat 12.100 pon. Memiliki mesin dengan 49 tenaga kuda, 170 torsi dan dapat mencapai kecepatan 3 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 236 inci dan kekuatan penggalian 49,7 kN. Dapat menggali hingga kedalaman 140 inci dan memiliki kapasitas tangki bahan bakar 18 galon. John Deere 60G. John Deere 60G adalah ekskavator mini yang andal dan efisien yang telah dibuat di Amerika Serikat. Memiliki sistem hemat bahan bakar dan kabin yang nyaman dan luas dengan ukuran panjang 224 inci kali lebar 78 inci dan berat 13.200 pon. Memiliki mesin dengan 53 tenaga kuda, torsi 184 dan dapat mencapai kecepatan 3 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 244 inci dan memiliki gaya penggalian 41,1 kN. Dapat menggali hingga kedalaman 145 inci dan memiliki kapasitas tangki bahan bakar 31 galon. JCB 100C2. JCB 100C2 adalah ekskavator mini yang tangguh dan andal yang telah diproduksi di Inggris Raya. Beratnya 21.300 pon, memiliki mesin dengan 55 tenaga kuda, torsi 224 dan dapat mencapai kecepatan 2,7 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 290 inci dan memiliki kekuatan penggalian 72,2 kN. Dapat menggali hingga kedalaman 196 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 29 galon. Bobcat E85. Bobcat E85 adalah ekskavator mini berkinerja tinggi yang telah diproduksi di Amerika Serikat. Memiliki kabin yang luas dan dirancang untuk memaksimalkan waktu kerja.
berukuran panjang 240 inci, lebar 90 inci, dan berat 18.700 pon. Memiliki mesin dengan 59 tenaga kuda, torsi 177, dan dapat mencapai kecepatan 2,9 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 291 inci dan memiliki kekuatan menggali 72 kN, dapat menggali hingga kedalaman 185 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 29 galon. New Holland E60C. New Holland E60 adalah ekskavator mini dengan presisi tinggi yang telah diproduksi di Amerika Serikat. Dirancang untuk memudahkan menggunakan berbagai jenis aksesoris untuk pekerjaan yang berbeda. Alat ini berukuran panjang 220 inci, lebar 78 inci, dan berat 13.200 pon. Memiliki mesin dengan 64 tenaga kuda, torsi 173, dan dapat mencapai kecepatan 2,4 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 251 inci dan memiliki kekuatan penggalian 40,8 kN. Mampu menggali hingga kedalaman 153 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 21 galon. CCC E57C. CCC E57 adalah ekskavator mini dengan kinerja dan keserbagunaan luar biasa yang telah diproduksi di Amerika Serikat. Alat berat ini dirancang untuk mengoptimalkan pekerjaan penggalian. Berukuran panjang 232 inci dengan lebar 74 inci dan berat 12.100 pon. Memiliki mesin dengan 66 tenaga kuda, torsi 173, dan dapat mencapai kecepatan 2,5 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 252 inci dan memiliki kekuatan penggalian 42,4 kN. Mampu menggali hingga kedalaman 232 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 31 galon. Yanmar SV100. Yanmar SV100 adalah ekskavator mini dengan stabilitas dan fleksibilitas tinggi yang telah diproduksi di Jepang. Dirancang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan maksimal bagi operatornya. Berukuran panjang 271 inci, lebar 90 inci, dan berat 21.100 pon. Memiliki mesin 70 tenaga kuda dengan torsi 244 dan dapat mencapai kecepatan hingga 2,7 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 291 inci dan memiliki kekuatan penggalian 68,5 kN. Mampu menggali hingga kedalaman 181 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 30 galon. Caterpillar 310. Caterpillar 310 adalah alat berat dengan efisien dan kinerja yang tinggi. Ekskavator ini telah dibuat di Amerika Serikat, dirancang untuk memberikan tenaga yang besar dalam berbagai jenis pekerjaan. Memiliki ukuran panjang 255 inci dengan lebar 97 inci dan berat 22.200 pon. Bermesin dengan 70 tenaga kuda, torsi 244 dan dapat mencapai kecepatan 3 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 300 inci dan memiliki kekuatan penggalian 77,7 kN.
mampu menggali hingga kedalaman 204 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 38 galon. Wacker Neuson ET145. Wacker Neuson ET145 adalah ekskavator mini serbaguna dan cepat yang telah diproduksi di Jerman. Alat berat ini dirancang untuk memberikan tenaga dan produktivitas maksimum dalam berbagai jenis pekerjaan. Memiliki ukuran panjang 303 inci, lebar 94 inci, dan berat 34.100 pon. Bermesin dengan 73 tenaga kuda, torsi 255, dan dapat mencapai kecepatan 3 mil per jam. Lengan hidroliknya memiliki jangkauan 334 inci dan memiliki gaya penggalian 91 kN. Mampu menggali hingga kedalaman 212 inci dan memiliki tangki bahan bakar dengan kapasitas 54 galon.